Hai semuanya, welcome back to my channel. Jadi setelah di video sebelumnya aku udah mereview share terbaru dari Wardah Eksklusif Matte Lip Cream, dan alhamdulillah aku banyak banget dapat respon positif buat orang-orang yang masih galau cari lip cream untuk sehari-hari. So kali ini aku akan mereview lagi, dan lagi-lagi dari produk lokal. Jadi mungkin ibu kalian itu gak asing lagi sih sama brand ini, atau mungkin kamu sendiri juga gak asing lagi karena ada salah satu produknya yang lumayan terkenal, yaitu maskaranya. Tapi kali ini aku gak akan membahas maskaranya, cuman aku membahas produk terbaru juga dari mereka. Oke, sebenarnya kalian juga udah bisa lihat sendiri di judulnya kalau aku akan membahas lip cream terbaru dari KL Cosmetics. Jadi beberapa hari yang lalu KL Cosmetics mengirimkan aku lip cream terbarunya, dan aku dapat 8. Ada yang gak dapet kayaknya deh, nomor 23. Karena dia tuh kayak dari 21 sampai 29. Cuman pas aku hitung kok kayak ada yang kurang satu nomor, yaitu nomor 23. But it's okay, aku akan tetap mereview ke 8-8-nya. Aku tetap berterima kasih sama KL Cosmetics. So langsung aja kita review dari packagingnya. Ini masih di ini ya, segel. Buka. Oke, dan aku udah selesai ngebuka-bukain plastiknya, itu capek banget 8, dan aku langsung skip aja karena kalau direkam bisa kayaknya kelar besok. Oke, langsung aja kita bahas packagingnya. Kalau kita lihat dari packagingnya, dia ini simpel banget. Jadi dia ada warna hitam untuk tutupnya dan ada tulisan KL-nya dengan warna biru sesuai dengan watermarknya. Dan juga di sini ada tulisannya Lip Cream Matte. Dan di bawahnya ada nomor shade dan juga nama shade-nya. Kayak gitu. Dan packagingnya itu dari plastik, jadi menurut aku sih aman juga ya, karena kita nggak perlu takut kalau jatuh akan pecah atau kayak gimana. Dan kita coba lihat aplikatornya. Aplikatornya kecil banget kayak gini. Kalau kalian bisa, nah kayak gini, aplikatornya kecil dan dia itu pipih. Ya we'll see apa dia itu enak untuk diaplikasiin atau enggak. Untuk aromanya, ini wanginya agak strong dan aromanya itu aroma permen-permen gitu, permen buah-buahan. Oke, langsung aja kita ke swatch-nya.
pakai sekarang bibir aku kayaknya udah jontor banget. Aku udah selesai nge-swatch semua warnanya. Dan aku sekarang lagi pakai warna yang favorit aku, yaitu yang nomornya 24, Nudie Classic. Gak tau sih, mungkin emang aku jiwanya yang gak suka yang bold banget, jadinya ya aku gak jauh-jauh sih, pilihnya pasti sih yang ini. 88 yang aku coba, selain yang aku sebutkan tadi, yang nomor 24 itu, aku juga suka sama nomor yang 28. Ini bold sih, dia itu bold maroon gitu warnanya. Nomor 28 yang Apple Berry. Oke, jadi kalau bicara tekstur, menurut aku dia ini agak susah untuk di swipe. Jadi harus perlu berapa kali layernya supaya warna asli bibir aku ketutup. Jadi tuh dia kayak gampang kegesernya gitu. Dan dia itu teksturnya nggak begitu creamy. Bahkan kayaknya tuh dia agak sedikit cair. That's why makanya dia tuh gampang kegeser-gesernya. Tapi kalau untuk yang warna-warnanya bold, yang empat ini yang bold, mereka ini bisa nge-cover warna bibir lebih bagus daripada yang warna-warna yang nude itu. Jadi menurut aku dia itu harus beberapa kali swipe, dominannya ya. Dominannya kalian itu harus beberapa kali swipe, baru warna asli bibirnya akan ketutup. Dan kalau tadi aku ngebahas shade yang paling aku suka, aku akan bahas shade yang paling aku nggak suka, yaitu yang nomor 21, yang ini. Yang paling pertama aku swatch tadi, itu aku paling gak suka karena entah kenapa dia itu paling susah banget nge-cover warna asli bibir aku. Dan dia itu ngegumpal-gumpal gitu loh, kayak di bagian dalam bibirnya itu jadi ngegumpal-gumpal gitu, aku jadi gak suka banget. Pokoknya menurut aku ini yang paling fail sih. Dan seperti aku bilang tadi itu, kalau aromanya emang agak kerasa dan pas lagi dipakai ternyata emang masih kecium gitu, lumayan strong. Wanginya wangi permen buah-buahan gitulah pokoknya. Kalau aku pribadi pada saat mengaplikasikannya ya dibilang terganggu lumayan, dibilang nggak terganggu juga ya sedang-sedang aja gitu loh. Maksudnya di satu sisi aku agak terganggu, tapi aku masih nggak permasalahin itu. Aku nggak sampai yang kayak mual banget. Karena ada matte lip cream yang bikin aku tuh mual banget sama aromanya. Tapi Kiehl Cosmetics ini masih aman buat aku meskipun dia lumayan strong. Dan untuk hasil akhirnya dia ini powdery. Dan tadi aku udah ngetes minum kayak sedotan. Dia itu lumayan ngecap tapi sedikit banget. Nggak begitu kelihatan banget pokoknya. Dan kan hasil akhirnya powdery itu, jadi dia tuh ringan banget dipakainya. Sama sekali nggak kerasa kalau kamu itu pakai lip cream. Jadi menurut aku juga ini nyaman sih untuk daily. Oh ya, untuk harga satu lip creamnya itu kalau nggak salah sekitar 30 ribuan, which is ini murah banget. Jadi ini bisa jadi pertimbangan kalian kalau kalian lagi cari lip cream untuk daily, karena nggak harus merogoh kocek terlalu dalam lagi. Oke, segitu dulu review dari aku. Semoga aja bermanfaat untuk kalian. Dan semoga aja ngebantu kalian yang lagi cari-cari lip cream. Kalau kalian suka dengan video aku kali ini, jangan lupa untuk di-like dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe channel aku kalau kalian baru banget mampir. And thank you so much for watching. See you on my next video. Bye!